terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Sudah banyak hal tadi yang dijelaskan oleh Bapak Sinung maupun juga Bapak Sony. Nah pemirsa, tadi juga sudah diberitahukan bahwasannya banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh PT Telkom ini melalui IndiHome. Nah, langsung saja ke Pak Sinung, ada nggak fitur-fitur tambahan lain selain video streaming atau juga tadi ada UCTV nih Pak? Iya. Kita punya beberapa features yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna IndiHome. Yang paling mudah adalah seamless, Wi-Fi seamless. Oke. Okay. Wi-Fi seamless ini gunanya kalau kita sudah berlangganan IndiHome, nanti user dan passwordnya itu bisa digunakan untuk internetan di Wi-Fi corner yang ada di banyak tempat lah di Kediri ini ya. Di Kediri, di Blitar, di Nganjuk, di Tulungagung, di Trenggalek, kita sudah pasang Wi-Fi corner untuk para pengguna IndiHome. Oke. Okay. Dan itu sangat ringan ya biayanya, hanya Rp10.000. Ini saya sampaikan biaya karena ada tambahan biaya. Baik. Tapi begitu dia pasang seamless, maka dia bisa internetan sepuasnya selama sebulan. Oke. Okay. Ya. Dan bisa di-sharing itu sampai 5 user. Jadi dari 10.000 tadi bisa digunakan selama 1 bulan gitu. 1 bulan full di Wi-Fi corner gitu ya. Pokoknya begitu ada add Wi-Fi ID. Nah, itu bisa dipakai. Baik. Ya, dan itu bisa sepuasnya gitu ya. Oke. Okay. Ya, sangat. Ini dalam rangka menunjang supaya internet bisa dipakai oleh semua kita ya, semua. Baik. Penduduk Indonesia ini. Dan mudahnya adalah dia auto-connect. Tidak perlu masukin user password. Gitu ya. Baik, jadi ya. Tidak perlu mendaftar gitu ya Pak ya? Di Wi-Fi ID-nya enggak. Oke. Okay. Misalnya kita punya, contohnya di kantor Telkom gitu. Di Hayamuruk. Di sini ada Wi-Fi corner. Kita sudah connect otomatis kalau sudah didaftarkan gadget kita di rumah dengan menggunakan user dan password yang ada di IndiHome kita. Oke. Okay. Gitu. Sekali connect nanti berikutnya sudah auto connect. Baik. Sangat mudah ya. Oke, okay, betul ya. Sekali. Mudah ya. Dan juga harganya sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya, 10.000 untuk 1 bulan gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini ya. Pak Sony mungkin di Kediri Family Resident sendiri sudah menggunakan Wi-Fi seamless ini belum, Pak? Semua produk yang kita kerjasama sudah dari kita pergunakan. Oke. Okay. Ya. Cuma kadang-kadang itulah teknologi ya, Mbak ya. Kadang sampai kita kalau perkembangan kita tidak mengikuti, ya, itu betul. Bisa ketinggalan. Makanya konsep perumahan kami itu perumahan yang smart home. Karena kami menggunakan teknologi untuk memudahkan manusia menjadi lebih simple, lebih efektif, lebih privacy, dan lebih terkontrol. Okay. Sehingga begitu kita masuk dalam perumahan, itu kita tidak akan takut rumah kita itu ada malingnya atau apa ya. Karena sudah dikontrol, setiap rumah itu ada CCTV yang kontrol. Jadi kami menjamin 100% privacy daripada penghuni perumahan. Baik. Melalui produk-produk yang ada dari Telkom. Nah, kembali ke Pak Sinung, mungkin ada keuntungan lain nggak Pak? Selain kita mendapat harga yang sangat murah, kemudian bisa internetan hanya dengan adanya jaringan Wi-Fi tersebut Pak? Iya, selain itu kita punya namanya Catchplay dan iFlix. Mungkin sudah pernah lihat ya, okay. Iklannya Catchplay dan iFlix. Di dalam paket IndiHome saat ini ada paket-paket yang gratis untuk mencoba iFlix dan Catchplay. Jadi Catchplay atau iFlix ini adalah kumpulan film-film yang bagus gitu ya, yang kita mungkin wah ini ketinggalan di bioskop, kita nggak sempat nonton. Oke. Okay. Ya, kita nonton sendiri aja di lewat IndiHome gitu. Wow, jadi bisa kalau misalkan kita ketinggalan jadwal di bioskop sudah habis nih, terus kita bisa nonton lewat IndiHome. IndiHome. Iya, menggunakan UCTV-nya ya. Oke. Okay. Iya. Jadi IndiHome itu kan ada UCTV-nya. Baik. UCTV-nya menggunakan teknologi IP. Nah, kan kita menggunakan teknologi IP yang kita IP ini kan saya kirim, dia terima terus dia akan ngirim, dia saya terima gitu. Apa yang saya minta saya kirim. Saya minta Catchplay aktifkan, nanti aktif gitu, aktif. Saya mau nonton film Boxmaster gitu. Baik. Langsung gitu ya. Kita bisa ada listnya. Ribuan gitu ya. Saya sendiri tidak hafal sampai judulnya itu yang mana gitu ya. Okay. Bagi movie lover mungkin dia sangat wah happy sekali gitu ya. Iya, betul itu sekali. Bisa ditonton dan saat ini ada gratis dalam periode tertentu, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya. Oke. Okay. Ada yang 12 bulan kalau kita aktifkan menggunakan My IndiHome. Ya. Jangan lupa aktivasinya menggunakan My IndiHome. Di sini ada add service, nanti pilih Catchplay dan iFlix.
langsung gitu, pilih lewat smartphone gitu ya, Pak ya? Smartphone, ya sudah semuanya di satu gadget aja. Ini adalah representasi juga dari smart home, semuanya di satu tangan nih Pak. Makanya handphone kita ini betul-betul smart. Kadang-kadang kita sampai lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Iya betul sekali, itu juga sempat saya rasakan Pak Sindung. Okay. Dan semua dikendalikan layar telkom menggunakan smartphone ini. Baik. Iya. Mungkin kalau Pak Sony sendiri di Kediri Family Residence sudah memanfaatkan atau sudah pernah mencoba Catchplay atau iFlix ini sendiri, Pak? Itu ya. Saya mau nanya ini. Oke. Okay. Ya. Makanya saya baru mau nanya. Kita setelah ini kan udah terpasang banyak Pak ya di KFR. Kemudian sudah terinstall, kita kirim petugas ke sana. Iya, untuk ngupdate teknologi. Jadi kebanyakan mereka kalau tidak diupdate satu persatu, ini mohon maaf, penghuni di KFR ini luar biasa. Kalau ada stratanya, maka dia adalah strata tinggi gitu ya. Okay. Berpendidikan tinggi dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian, ternyata kami harus mengirimkan teknisi untuk memperkenalkan features Catchplay dan iFlix di situ. Betul. Dan ini memang kita kerjakan terus menerus. Nanti kita punya namanya canvasser Pak Sony. Ya canvasser. Nanti Bapak ada penghuni yang mau bertanya-tanya tentang bagaimana mengaktifkannya, nanti kita akan kirim canvasser ke sana. Ya. Okay. Jadi kita memaklumi Bu, mencerdaskan bangsa ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Bahkan untuk memperkenalkan satu feature saja kita harus berulang-ulang, dan alhamdulillah ini GTV ini memberikan wahana gitu ya, menyampaikan kepada pemirsa bahwa beginilah produk IndiHome itu sudah sedemikian canggih. Sayang sekali kalau tidak mengenal dan tidak memanfaatkannya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sindung tadi, sangat sayang sekali jika Anda tidak mengenal kecanggihan teknologi-teknologi yang semakin hari semakin canggih gitu ya Pak ya. Nah pemirsa, tunggu apa lagi? Silahkan bergabung bersama kami saat ini juga. Silahkan ambil teleponnya di 0354-454-4257. Masih saya tunggu. Langsung kita lanjut ke tentang Catchplay dan iFlix ini. Kalau misalkan saya ingin menggunakannya, caranya bagaimana Pak untuk mendapatkan layanan tersebut? Nanti kembali ke ini, ke My IndiHome yang kita install. Begitu kita buka, ada menunya nanti add service. Okay. Langsung nanti ada pilihan Catchplay atau iFlix. Sangat mudah, udah tinggal diaktifkan aja. Nanti kalau kita pakai My IndiHome mengaktifkannya, ada gratis beberapa. Sebelumnya mungkin ada registrasi dulu atau seperti apa? Betul, registrasi pertama kali ketika kita mengaktifkan My IndiHome. Baik, jadi setelah menggunakan setelah mempunyai My IndiHome, kita sudah bisa mengakses fitur-fitur lainnya. Betul, iya itu sudah. Jadikan smartphone ini ya jadi bagian dari service yang smart dari Telkom gitu. Luar biasa sekali fitur-fitur dari PT Telkom ini pemirsa, termasuk juga IndiHome sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu mencerdaskan masyarakat melalui paket internet Telkom IndiHome Triple Play Hybrid Box. Dan kita masih akan segera kembali pemirsa di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara.